Tapi mu iya mau mana bukan ha sapi nih fotonya masih di punuk mana bukan ha ini sapi masa ha. Oh, yang ini guys, sapinya nih guys, dua. Ini ya? Iya, itu sama warna belakang. Dua, kalau ini belakang, dua. Dua, Antoro ya. Kambing. Hasil kerja keras Ryansa Cipung kurban sapi 1 ton pakai uang sendiri. Ryansa Malik Amar atau yang akrab disapa Cipung menjadi salah satu anak artis yang memiliki jutaan penggemar. Tingkahnya yang polos dan lucu berhasil membuat orang gemas. Masyarakat Indonesia pun kerap dibuat kagum dengan kecerdasan anak bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu. Cipung dikenal sebagai salah satu bayi artis yang sering tampil di layar kaca. Ia juga sudah mendapatkan endorse hingga menjadi model iklan. Tak heran, Cipung sudah memiliki penghasilan sendiri di usianya yang belum genap 2 tahun. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini, Cipung mampu membeli seekor sapi dengan berat 1 ton. Dan itu pun menggunakan uang penghasilannya. Dalam video akun YouTube Raffi Ahmad menggendong Cipung untuk melihat sapi yang dia beli. Mana sapinya? Yang itu tepung, sapinya gede, lihat sapi Cipung, kata Raffi Ahmad. Pembelian sapi seberat lebih dari 1 ton oleh Cipung itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Alhamdulillah, semoga Cipung dan Papa Raffi sama Mama Gigi diberikan rezeki yang melimpah dan berbagi daging kurban kepada sesama umat muslim, tulis netizen. Alhamdulillah Cipung bisa berbagi hasil kerjanya, komentar akun seseorang. Alhamdulillah ini jadi berkah kurban Cipung untuk pertama kalinya, sahut yang lain lagi.